Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persegi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar. Bagi kalian yang belum mempelajarinya, kalian bisa lihat link video berikut. Oke? Persegi. Persegi, salah satu sifatnya adalah memiliki apa nak? Empat sisi yang sama panjang. Jadi keempat sisinya ini semuanya sama. Ini dinamakan sisi, dinamakan sisi, dinamakan sisi, dan dinamakan sisi. Atau kita simpulkan S. Oke, okay? Yang kita akan pelajari sekarang adalah keliling dan luasnya. Oke, okay? Keliling. Apa itu pengertian dari keliling? Ada yang masih ingat? Keliling itu berhubungan dengan mengelilingi. Ingat tentang pelajaran lingkaran. Berarti kita kelilingi. Lalu luas berhubungan dengan apa nak? Luasnya, yaitu berhubungan yang ada di dalamnya. Paham? Luas lahan, luas tanah. Oke? Okay? Keliling, kita kelilingi ini. Berarti bagaimana cara mencari kelilingnya? Karena sisinya ada empat, ya sudah. Sisi, kita tambahkan sisinya, kita tambahkan sisinya, kita tambahkan juga sisinya. Analoginya adalah, ketika kalian suruh berlari oleh guru olahraga kalian mengelilingi lapangan. Mulai start dari sini, nak. Pasti kalian akan lari. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan ke sisi 4. Oke? Karena ini sisinya sama, kita singkat saja boleh menjadi sisi kita kalikan 4. Atau boleh 4 dikali sisi. Selesai kelilingnya. Lalu luas, berhubungan dengan luas. Luas itu kan ini, yang ada di tengah. Luasnya ini berapa? Bukan yang ada mengelilinginya. Maka sisi kita kalikan sisi. Cukup sisi dikali sisi atau sisi kuadrat pangkat 2. Ingat, bukan sisi dikali 2. Berbeda jawabannya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan, ini dia soalnya. Keliling bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Ingat, bangun datarnya berbentuk persegi. Dia menanyakan kelilingnya. Oke, kelilingnya. Persegi memiliki 4 sisi yang sama. Berapa nilai sisinya di situ? 27 cm. Ya sudah, berarti 27 cm ditambah 27 cm ditambah 27 cm ditambah 27 cm ada 4. Atau biar lebih singkatnya adalah 4 dikali sisi, yaitu 4 sisinya 27 cm. Kita kerjakan. 7 dikali 4, 28, simpan 2. 4 dikali 2, 8 tambah 2, 10. Selesai. Jadi, keliling bangun datar atau persegi tersebut 108 cm. Mudah bukan? Selanjutnya, soal nomor 2, perhatikan ini dia soalnya. Luas bangun datar. Sekarang dia menanyakan luasnya, nah. Oke, okay. Luas persegi. Berapa nilai sisinya di situ, nak? 32. Bagaimana mencari luas? Sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Berarti 32 cm dikali 32 cm. Mana rumusnya tadi, nak? Sisi dikali sisi. Ya sudah, tinggal kita hitung saja. 32 kali 32. 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 3. Kita jumlah 4, 12, simpan 1, 10. Jadi, 1024 cm persegi. Ada 2. Paham, nak? Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan, ini dia soalnya. Keliling bangun datar. Dia tanya kelilingnya lagi, nak. Oke? Bagaimana proses mencari keliling dari persegi, nak? Tadi, masih ingat? 4, kita kalikan sisi. Mengapa demikian? Karena sisinya ada 4 dan keempat-empatnya sama.
Kalau 4-4-nya berbeda, maka bukan ini rumusnya, ya. Berapa nilai sisinya? 45 cm. Ya sudah, berarti 4 dikalikan sisinya 45 cm. 4 dikali 5 20, simpan 2. 4 kali 4 16 tambah 2 18. Selesai. Jadi kelilingnya adalah 180 cm. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perhatikan, ini dia soalnya. Luas bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Ingat, ini masih bangun persegi. Dia menanyakan luasnya. Kalian jangan terkecoh. Saya sarankan setiap mau menjawab selalu baca soalnya. Ya, jangan sampai yang ditanya luas kamu cari kelilingnya. Itu salah jawabannya. Oke? Bagaimana luas dari persegi? Nah, sisi dikalikan sisi atau sisi kuadrat. Berapa nilai sisinya? 63 cm, berarti kita kalikan lagi 63 cm. Kita hitung 63 kali 63. 3 kali 3, 3 dikali 6. 6 dikali 3, simpan 1, 6 kali 6, tambah 1, 37. Turunkan 9, 8 tambah 8, 16 simpan 1, 1 tambah 1 tambah 7, 9 turunkan 3. Maka inilah jawabannya. 3.969 cm persegi. Jelas ya, Nak? Kita ke contoh soal yang terakhir, perhatikan ini dia soalnya. Ini merupakan soal cerita yang berhubungan dengan bangun datar persegi. Novita akan membuat taplak meja berbentuk persegi. Oke, kita gambarkan dulu taplak mejanya berbentuk persegi dengan panjang sisi keempatnya sama berarti. Dengan panjang sisi 84 cm, berarti 84 cm. Gitu ya, Nak? Berapa sentimeter persegi luas lahan paling sedikit yang diperlukan Novita? Berarti yang ditanyakan adalah luasnya berapa? Ya sudah, kita carikan luasnya. Oke? Bagaimana mencari luas dari persegi, Nak? Sisi dikalikan sisi, berapa nilai sisinya? 84 cm. Ya sudah, tinggal kita kali 84 cm. 84 dikali 84. 4 dikali 4, 16 simpan 1. 4 dikali 8, 32 tambah 1, 33. 8 kali 4, 32 simpan 3. Enak? 8 dikali 8, 64 tambah 3, 67. Jumlahkan 6, 5, 10, simpan 1, 7. Maka 7.056 cm persegi luas kain yang diperlukan oleh Novita. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.